cahayanya malah ketutupan. Enggak cahaya handphone ini. Kalau kartu nomor rekeningnya sih kebaca, nicknya Waryuni. Waryuni. Itu mah bukan saya, bukan dia, kakaknya beda sayang. Terakhir kontak sama keluarga gimana? Enggak pernah kontak saya. Oh, enggak pernah kontak. Enggak. Ibu dapat kabarnya dari mana? Dari kampung. Dari kampung. Kampung ditelepon sama polisi. Uh-huh. Polisi. Polisi terus aku telepon Pak polisi. Iya. Sudah aku langsung ke sini. Tapi ini langsung punya kekasih enggak sih Ibu? Ya itu memang ya di kayaknya sih ya kayak nggak tahu lah, nggak tahu cowoknya atau gimana. Mm-hmm. Memang waktu berangkat katanya sama cowoknya, jadi aku ya kurang tahu juga. Tapi sudah ke kantor untuk itunya, untuk yang gimana? Terduganya. Maksudnya? Menurut polisi sudah terduganya sudah ketangkap. Pelakunya bu? Tahu sih lagi di ituin dulu. Oh masih di ituin. Lagi di iniin dulu. Nah ini korban ini anak berapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Artinya ini ponakan ibu ya bu? Oh, ibu sudah lihat ke apa? Sudah lihat untuk kondisi jenazahnya sudah belum? Belum melihat. Belum lihat ibu ya. Bu, untuk sosok almarhum tuh seperti apa sih bu? Untuk sosok almarhum sendiri? Badannya kecil, nggak tinggi tinggi amat. Kalau untuk si untuk di perilaku yang perilaku di keluarga? Aduh, aku juga kurang tahu ya, soalnya aku kebanyakan Jakarta gitu loh. Oh makanya ibu yang urus nih semua ya? Yang ada di sini aku, jadi aku yang ngurusin. Tapi udah melakukan pencocokan DNA dari pihak RS bu? Sudah, berarti sudah benar gitu ya? Finishing. Cowoknya juga lagi diamanin di sana, Polsek. Bu, untuk korban sendiri namanya siapa sih bu? Waryuni. Usianya berapa? Tapi kerja di Jakarta? Iya, kerja Jakarta katanya udah bulan. Usianya? Sekarang berapa? Usianya berapa ya? Sekitar 17-18 lah. 17-18 tahun. Bu, korban terakhir komunikasi dengan pihak keluarga hari apa, Bu? Kata mamanya sih 3 hari ini enggak ngabarin. Memang biasa setiap hari itu pasti telepon. Oh, setiap hari pasti telepon keluarga. Cuman kalau sama saya memang jarang komunikasi karena saya jauh. Terus saya memang jarang pulang. Oh, gitu. Berarti rumahnya itu ketemu paling kalau lagi pulang aja gitu. Hari-hari besar aja, Bu ya. Iya. Enggak cahaya handphone ini. Kalau kartu nomor rekeningnya sih kebaca. Jangan lupa subscribe ya.